minta didengarkan oleh pemerintah, Pak. Karena lonjakan kacang yang begitu memberatkan bagi kami selaku pengrajin tempe, Pak. Cuman itu aja sih. Dan stabilkan harga kacang kedelai, Pak. Karena apa? Kalau harga stabil, kita bisa produksi, Pak. Semoga aja dengan aksi ini, kedelai-kedelai yang diterima oleh pengrajin tempe ini bisa turun sehingga tidak merugikan pembeli dan penjualnya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.